Halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi sama saya Billy di channel CK Mobilindo. Seperti biasa, kali ini saya akan menawarkan satu buah unit mobil yang baru datang ke showroom kita. Apa itu mobilnya? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa nih teman-teman, like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang baru datang ke showroom kita. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri stok mobil di showroom kita, sebagian udah terjual dan sebagian belum, makanya langsung aja meluncur ke showroom kita. So, tanpa basa-basi lagi dan tanpa lama-lama, langsung aja kita ke unitnya. Let's go. Nah, ini teman-teman unitnya di sebelah kiri saya. Kali ini saya akan menawarkan satu buah unit mobil Suzuki Ignis tipe GL manual tahun 2019. Nah, unit yang kali ini kita tawarkan, kita buka dengan harga cash 128 juta. Masih bisa nego, silakan datang aja dulu, cek. Kita ngobrol-ngobrol, nanti negonya bisa di tempat. Terus untuk harga kreditnya, kita buka di harga 118 juta dan sudah net ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ada yang berminat, ingin kredit, pokoknya prosesnya cepat dan mudah, kita bantu semua. Terus untuk pajaknya masih panjang ya teman-teman, full setahun, bulan 3 tahun 2023. Terus untuk kondisinya aja langsung nih, bagian depan, bagian kap, moncong, pastinya cat-catannya masih orisinil teman-teman dan mulus. Terus untuk grill-grillannya segala macam, headlamp juga masih jernih, bersih, sudah ada fog lamp segala macam, bumper. Dan seperti biasa, kalau di bumper itu pasti ada spet-spet wajar pemakaian ya teman-teman ya. Tapi udah kita rapikan. Jadi pokoknya beli di kita itu tinggal pakai aja lah teman-teman. Nah, itu aja untuk bagian depannya. Langsung aja nih ke sampingnya. Samping dari depan ban pastinya tebal. Unit-unit yang kita tawarkan bannya pasti tebal teman-teman. Merk Bridgestone dengan velg yang masih orisinil bawaan teman-teman. Terus di sini udah ada lampu sen ya teman-teman, lampu sen. Untuk kondisi bodi sampingnya, cecetannya yang pastinya masih orisinil. Terus sudah dilengkapi dengan talang air juga. Ini masih gagang kunci ya teman-teman ya, harus dicolok, belum start or stop button atau keyless. Nah, itu dia untuk bagian sampingnya, masih mulus banget, bersih, sudah kita poles, pokoknya tinggal pakai aja lah teman-teman. Langsung kita ke bagian belakangnya nih. Nah, kita sekarang sudah berada di bagian belakang dari Suzuki Ignis tipe GL manual tahun 2019 yang kali ini kita tawarkan. Sudah ada defogger dan wiper pastinya, dan emblem-emblemnya pastinya masih lengkap. Untuk kondisinya, stop lampnya jernih dan cat-catannya juga masih mulus banget teman-teman. Dan pastinya orisinil, masih mulus. Untuk bagian bumper ya, biasalah, spet-spet wajib pemakaian, tapi sudah kita rapihkan. Jadi pokoknya beli mobil di kita itu udah tinggal pakai aja, deal-dealan, bawa pulang pakai, jangan lupa isi bensin. Nah, itu dia untuk bagian eksteriornya. Langsung aja kita nih cek bersama-sama kondisi bagian interiornya. Let's go. Nah, sekarang kita ke interiornya nih teman-teman. Waduh, ini jauh banget. Ntar aku majuin dulu. Nah, ya seperti ini teman-teman kondisi dari mobil yang kita tawarkan. Satu buah unit mobil yang kali ini kita tawarkan, Suzuki Ignis tipe GL manual tahun 2019. Biasanya dari setir kita ke biasa, kita mulai dari door trim dulu nih sekarang. Untuk door trim pastinya masih full orisinil lah teman-teman ya, dengan ciri khasnya Ignis nih. Ini gagangnya lucu banget teman-teman. Ini ya kembali ke selera sih, kalau aku suka sih sebenarnya, karena anti mainstream ya teman-teman ya. Terus sudah ada power window dan electric mirror yang belum retract tapi. Terus ada cup holder di bawah. Nah, itu untuk door trimnya masih full orisinil. Terus untuk bagian setirnya masih kulit jeruk. Kondisinya tapi belum ada pengaturan segala macam ya teman-teman ya untuk di bagian setirnya. Steering switch atau cruise control, karena emang belum ada. Terus ke head unitnya, ini head unitnya teman-teman, double din, belum LCD touchscreen. Terus untuk AC nya juga masih model kompor ya teman-teman ya, model kompor.
dengan power outlet di sini, terus USB dan AUX, dua buah cup holder, pocket kecil, dan transmisi manual ya. Seperti inilah teman-teman kondisi dari orisinilnya Suzuki Ignis dengan dua warna nih teman-teman, hitam dan putih. Ini cakep banget sih. Terus untuk kondisi dashboard segala macem masih bersih banget. Sudah kita poles, sudah kita bersihkan. Terus ke bagian joknya masih orisinil, belum di cover. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat, silakan di cover aja sesuai seleranya. Terus ke plafon, plafon pastinya belum brudul, teman-teman, masih bersih. Dan sun visor-nya juga masih plastikan. Ada lampu segala macam, masih lengkap banget. Dan pastinya tombol-tombol yang ada di mobil ini kita pastikan berfungsi dengan baik. Terus langsung aja kita nyalain nih mobil lah untuk melihat kilometernya. Nah ini teman-teman, kilometernya masih di 11.000, masih rendah. Dan ini service recordnya juga ada, buku-bukunya masih lengkap. Jadi emang harusnya nggak perlu diragukan lagi sih teman-teman. Tapi emang kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, silakan langsung aja datang ke showroom kita, cek sendiri. Terus itu langsung coba nyalain mesinnya nih untuk merasakan AC-nya. AC. Nah ini dingin ya teman-teman ya. Ya emang sih teman-teman gak bisa ngerasain, makanya langsung aja datang ke showroom kita. Itu aja mungkin bagian depannya udah kita bahas semua untuk kondisinya, kilometer segala macem. Ya masih oke, nggak masih oke sih, sangat oke teman-teman. Langsung aja kita ke baris keduanya nih, let's go. Nah sekarang kita masuk ke baris kedua atau baris terakhir dari Suzuki Ignis yang kali ini kita tawarkan. Nah sepertinya teman-teman ya, dimensi ruang dan kondisi dari unit yang kali ini kita tawarkan, Suzuki Ignis tipe GL manual tahun 2019. Dimensi ruangnya sih cukup ya teman-teman ya, cukup untuk keluarga yang baru berkeluarga mungkin. Atau yang masih pacaran, atau masih keluarga yang masih punya anak yang baru, masih kecil-kecil, masih lucu-lucu, ini cocok banget. Terus untuk kondisinya, door trimnya masih full orisinil dengan power window dan gagang untuk pembuka pintu pastinya. Tapi dia, oh di sini ada speaker teman-teman, ada speaker. Di sini ada cup holder kecil nih, tapi kecil banget di sini. Terus ini juga ada cup holder. Untuk joknya masih orisinil bawaan, nanti tinggal di cover aja. Dan safety beltnya masih ada, semuanya lengkap. Terus untuk headrestnya nih teman-teman, yang depan dan belakang sudah adjustable, bisa dinaik turunin. Untuk bagian plafon dari depan sampai belakang tidak usah diragukan lagi, belum brudul teman-teman. Nah seperti ini kondisi dari baris kedua atau baris terakhir dari Suzuki Ignis. Oke banget. Langsung aja kali ya teman-teman ya, kita ke bagian bagasi, let's go. Nah sekarang kita ke bagian bagasi ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat sendiri, hidroliknya masih ngeper, masih naik dengan sendirinya, masih oke banget. Nah seperti inilah kapasitas dari Suzuki Ignis, seperti yang teman-teman tahu cukup luas, cukup lega di kelasnya. Dan yang pastinya untuk kunci-kuncinya masih lengkap ya teman-teman ya. Untuk ban serep segala macam pastinya ada dan tebal. Nah ini teman-teman ban serepnya ada, dan kalaupun memang kita menerima unit yang ban serepnya nggak ada, kita pasti sediakan. Terus sudah ada lampu bagasi, dan untuk kondisinya pokoknya sudah kita poles, sudah bersih. Untuk karet-karetnya segala macam. Dan aku perjelas lagi nih teman-teman, kalau unit-unit yang kita tawarkan itu pastinya bebas tabrakan dan bebas banjir. Itu pasti ya teman-teman ya. Nah itu dia untuk bagasinya. Langsung aja kita ke bagian terakhir, bagian mesin. Kita cek bersama-sama, let's go. Ya sekarang kita ke bagian terakhir nih teman-teman, kita cek bersama-sama bagian mesinnya. Nah ini teman-teman untuk kondisi bagian mesin dari Suzuki Ignis
tipe GL manual yang 2019 yang kali ini kita tawarkan. Sudah kita poles bersih, sudah kita cek juga untuk aki, air radiator dan segala macam. Pokoknya kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Sudah kita cek pokoknya semuanya. Pokoknya teman-teman tinggal pakai aja lah. Nah, itu aja kali teman-teman ya untuk kondisi mesinnya. Kalau emang ada yang kurang jelas atau ada yang diragukan, teman-teman boleh bawa rekanan, mungkin ada yang kenal yang ngerti untuk bagian mesin, atau langsung dibawa ke Suzuki juga boleh, kita persilakan, tapi biayanya ditanggung teman-teman. Nah, itu aja kali ya teman-temannya untuk unit yang kali ini kita tawarkan, Suzuki Ignis GL manual tahun 2019. Sudah kita bahas semua bagian eksterior, interior, bagasi, terus sampai ke mesin-mesinnya segala macam. Langsung aja cek unitnya di showroom kita, yaitu di Jalan Kaliurang kilometer 8,5 Sleman Yogyakarta, atau nanti bisa hubungi saya dulu Billy, nomornya ada di deskripsi. So itu aja kali ini unit yang kita tawarkan. Oh ya, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang akan kita tawarkan ke depannya nanti, karena masih banyak lagi mobil-mobil yang belum kita syuting ya teman-teman. So itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya bersama saya Billy di channel CK Mobil Indo. See you and bye-bye.